Dengan didampingi oleh tim pengacaranya, ayah Brigadir Yosua terbang ke Jakarta melalui Bandara Sultan Taha Jambi Senin sore. Samuel pun mengaku belum mengetahui sepenuhnya hasil otopsi ulang tersebut. Ia pun memilih untuk tidak berkomentar terlebih dahulu. Ayah Brigadir Yosua ini pun langsung masuk ke ruang tunggu bandara. Tanggapannya dengan hasil otopsi gimana, Pak? Dengan hasil otopsi, Pak? Belum lihat saya. Belum lihat. Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat dijadwalkan akan menjalani wisuda di Universitas Terbuka di UT Convention Center, Tangerang Selatan pada hari Selasa ini pukul 8 pagi. Sebelum tewas di rumah dinas Verdi Sambo, Brigadir Yosua telah menyelesaikan kuliah dalam program studi S1 Ilmu Hukum. Yosua lulus dengan IPK 3,28. Ia pun telah siap menyandang gelar Sarjana Hukum. Namun takdir berkata lain. Brigadir Yosua meninggal dunia pada 8 Juli 2022. Universitas Terbuka pun mengundang keluarga untuk hadir dalam wisuda hari ini. Sang ayah, Samuel Huta Barat, akan menggantikan Brigadir Yosua saat di wisuda nanti.